Oke, pemirsa, setelah kemarin kita engine flash, ini untuk informasi mobilnya sudah dipakai jalan sekitar 150 kiloan ada, pemirsa. Ini untuk jalan luar kota, kita akan cek kondisi olinya. Level oli di dipsticknya standar. Olinya sudah hitam, sudah lama sekali ini. Saya menggunakan Preston engine flash, di aturan pakainya ini 5 menit sampai 10 menit. 5 menit ini untuk pembersihan ringan, 10 menit itu untuk pembersihan menyeluruh. Kita buka. Olinya seperti ini. Baunya mirip solar. Ini bau-baunya itu mirip, antara mirip solar sama mirip intinya ini tuh pengencer ini, pemirsa, sepertinya loh. Kita tutup, kita hidupkan mesinnya, jangan digas dan jangan RPM tinggi, biarkan stasioner saja. Selama saya akan level amannya 7 menit saja, maksimal kan 10, saya akan sekitar 7 menit saja. Saya akan hidupkan stopwatchnya. RPM-nya biarkan stasioner saja, jangan digas ya. Kita tunggu nanti reaksinya seperti apa. Oke, ini menit kedua. Aman. Sepertinya suara kemleteknya agak hilang, pemirsa. Tadinya kan ada suara kemletek. Kita biarkan sampai 7 menit. Menit kelima. Kita akan lihat nanti oli hasil kurasannya seperti apa. Sudah menit ke-6 lebih. Persiapan, kita akan matikan mesinnya. Knalpot saya bocor, pemirsa, di bagian mufflernya yang bawah. Jadinya suaranya kenceng sekali. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita matikan mesinnya. Oke, kita sudah matikan mesinnya. Kita akan kuras sekalian ganti filternya. Disarankan kalau setelah dimasukkan engine flash harus diganti filternya ya. Kita coba buka ya, seperti apa. Kita tunggu dingin sebentar, baru kita kuras. Tuh, seperti itu. Sambil kita biarkan olinya turun dulu. Oke, kalau sudah dingin, kita buka baut kurasnya. Ini sekitar
3 kali ganti oli atau 2 kemarin. 3, harusnya idealnya 2 kali ganti oli, ganti filter. Kenapa harus diganti? Karena filter ini kan dalamnya seperti ada penyaringnya. Jadi ketika terlalu kotor, nanti takutnya efeknya olinya tidak bisa nembus filter sehingga tidak naik. Kalau tidak naik kan otomatis mesin bagian atasnya akan kurang pelumasan. Ini engine flash ini kemarin saya dapat harga Rp50.000. Kemungkinan stok lama ini pemirsa, Februari 2019. Karena di online ini sudah murah, nggak nyampe Rp50.000 ini. Mobil ini juga baru pertama kali saya lakukan engine flush. Cuma iseng aja pemirsa. Namanya mobil tua kan dalamnya kita tidak tahu seperti apa. Saya sekedar ingin membersihkannya saja. Sekalian ganti oli, sekalian ganti filter. Kita lihat dipsticknya baru segini. Kita tunggu biar turun dulu. Oke, sudah segini. Oke, cukup pemirnya. Kita tutup. Oke, selesai. Kita coba hidupkan mobilnya. Kesimpulannya adalah setelah pemakaian engine flush, efek yang paling saya rasakan adalah kondisi oli bersih pemirsa. Jadi sebelumnya setelah ganti oli, walaupun baru dipakai sebentar, sekitar mungkin 150 seperti tadi, itu sudah kelihatan lumayan kotor. Tidak belum hitam, tapi sudah mulai kotor. Setelah ganti engine flush, lumayan lebih bersih pemirsa. Nah ini ternyata masih bagus olinya pemirsa. Olinya masih bagus. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.